Rawamangun adalah sebuah kelurahan yang terletak di wilayah Jakarta Timur. Kelurahan ini sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Jakarta Pusat. Konon, kata Rawamangun muncul dari perumahan penduduk, di antara hutan lebat dan rawa-rawa yang diuruk menjadi pemukiman. Dulu disebut dengan Rawabangun, dan seiring dengan berjalannya waktu, barulah menjadi Rawamangun. Rawamangun mempunyai gelanggang olahraga yang cukup megah dan juga merupakan ikon di kawasan Jakarta Timur, yakni International Velodrome atau arena balap sepeda. Velodrome ini digunakan sebagai salah satu tempat penyelenggaraan cabang balap sepeda trek pada Pesta Olahraga Asia 2018 dan Pesta Olahraga Difabel Asia 2018. Selain itu, di Rawamangun terdapat pura terbesar di Jakarta dan berdiri sejak 1972, tepatnya di Jalan Daksinapati Raya, nomor 10, 11, 14, RT 11, RW 14, Rawamangun, Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur. Halo teman muter-muter, apa kabar nih? Pasti bahagia dong, karena aku akan ajak kalian lagi nih untuk muter-muter pada episode kali ini. Aku Rini sudah berada di mana? Coba tebak. Nah, suasananya seperti sedang liburan di Bali ya. Tapi jangan salah, aku masih ada di Jakarta kok. Tepatnya di Pura Aditya Jaya Rawamangun. Pura ini selain sebagai tempat peribadatan umat Hindu, kira-kira bisa jadi tempat wisata apa lagi ya yang bisa kita kulik lebih dalam lagi? Penasaran seperti apa? Ikuti aku yuk di muter-muter kali ini. Untuk memasuki Pura Aditya ini, harus mematuhi aturan yang sudah ada, seperti mencuci tangan, cuci muka, memakai selendang diikat di pinggang, dan melepas alas kaki. Selain itu, bagi wanita yang menstruasi dan orang cuntaka atau suatu keadaan tidak suci menurut pandangan agama Hindu, tidak diperkenankan masuk untuk menjaga keselamatan dan kesucian pura. Nah teman-teman, sebelum memasuki Pura Aditya Jaya Rawamangun ini, aku tadi sudah bersuci dulu terlebih dahulu. Aku sudah cuci tangan, cuci muka, dan memakai selendang sebagai salah satu syarat untuk memasuki pura tersebut. Lovely, Selamat siang. Aku baik, beli ketut. Yeah. Nah, untuk pertama-tama tahapannya seperti apa ya, beli yeah. ya? Kita pasti ada aturannya. Penyucian diri dengan pengelukatan, tirta pengelukatan. Oke. Okay. Yuk kita coba. Ya. Yeah. Lakukan 3 kali. Sampai tangannya kena, Tangannya? Iya. Oke, sudah. Sudah. Kita boleh memasuki areal suci. Oke. Ini perlu utama mandala. Lepas sepatu dulu? Ya, kita lepas. Wah, puranya luas sekali ya, Bli ya? Iya. Dengar-dengar ini yang katanya terluas juga di Jakarta. Benar ya? Oke. Tapi aku mau tahu dong tentang sejarah dari Pura Aditya Jaya Rawamangun ini ya. Karena ini kan di tengah-tengah kota Jakarta yang super padat. Gak taunya ada pura yang besar. Terus juga ini bisa untuk mencari ketenangan gitu ya, Bli ya. Artinya kan gak hanya untuk umat Hindu aja kan ya, Bli ya. Tapi wisatawan asing ataupun lokal bisa berkunjung ke sini untuk mungkin lihat-lihat juga sebagai destinasi wisata, sejarah, budaya, begitu ya, Bli ya. Tapi mengenai awal mula dari Pura Aditya ini sendiri, berdirinya kapan, itu kira-kira seperti apa ya, Bli ya? Iya, ayo kita duduk dulu yuk. Oh iya, ya, biar lebih enak ngobrolnya ya? Ngobrolnya enak, okay. Duduk di mana, Bli? Sini? Oke. Okay. Jadi awal mulanya sejarah gitu ya, berdirinya Pura Aditya Jaya ini seperti apa, Beli? Apakah benar ini yang katanya terluas dan apa tertua juga gitu ya? Karena kalau kita googling itu katanya yang tertua di Jakarta itu ya pura ini, benar nggak sih, Beli? Betul. Jadi pura ini bernama Pura Aditya Jaya, didirikan 1970-an. Oleh tokoh-tokoh Hindu Bali yang sudah
domisili di Jakarta ini. Karena awalnya mereka punya kebutuhan untuk bersosialisasi, untuk berdoa. Karena sebelumnya mereka sembahyangnya masing-masing, karena sudah banyak ngumpul umat-umat Hindu yang ada di Jakarta ini, maka dengan itu mereka punya kebutuhan untuk mendirikan pura ini. Memang awalnya itu digagas di daerah Rawamangun ini gitu, tahun 70-an itu, atau sebelumnya ada lahan lain yang juga ya, dijadikan alternatif? Ya, kalau pura itu sangat-sangat selektif ya, selektif sekali untuk mengambil di mana tempatnya, bangunnya kapan, karena kita menggunakan aturan tradisional, aturan sakralisasi gitu ya. Karena tempat suci ya. Suci. Nah, misalnya di Rawamangun ini, ya tokoh-tokoh Hindu ada yang Jakarta ini melihat tanah ini sangat bersinar. Sangat bersinar, memiliki aura yang positif. Aura yang positif. Makanya mereka mungkin mengalami proses ya, mengincar atau mencari tanah ini. Sampai betul-betul akhirnya ketemu di sini. Ya, gitu. Di Jakarta Timur, tepatnya di Rawamangun ini. Gitu. Dari tahun 70-an gitu ya. Tapi benar yang tertua tadi, berarti? Ya, salah satu tertua. Salah satu yang tertua. Ada di Jakarta. Nah, kalau tidak untuk beribadah ya, masyarakat umum ingin berkunjung, ini jam bukanya juga mungkin perlu diberitahu juga, dan syarat-syaratnya mungkin juga ada kondisi khusus yang tidak memungkinkan untuk mengunjungi pura pada saat tertentu begitu ya. Mungkin syarat-syaratnya seperti apa itu, Beli? Kalau pura kan konsep Hindu adalah konsep skala niskala. Skala itu manusianya yang ada ini, terus niskalanya yang di atas, yang maha esa niskala. Ini skala ke atas, skalanya ke samping manusia. Konsepnya seimbang. Jadi mencari Tuhan bisa, bisa. Nah sekarang skalanya, yang skalanya nih, yang di luar spiritual kan bisa konsepnya apa? Refreshing gitu ya. Jadi orang luar pun tertarik untuk ke pura ini, melihat pura. Kita welcome sekali, senang sekali didatangi oleh saudara-saudara yang lain, gitu. Dari Muslim yang lain atau dari luar negeri. Kalau makna dari penggunaan selendang ini ada tujuan khusus nggak, atau ya, memang sebagai tanda aja ke ya, tempat ada, suci gitu tentu ya? Ada. Kita namanya selendang itu sebagai simbol, simbolisasi mengikat nafsu-nafsu manusiawi yang ada di badan kita ini. Yang ke atas ini adalah satu pikiran yang baik. Yang turun kadang cenderung kurang baik, nafsu di sana. Jadi kita mengikat yang ada di bawah pusat, biar tidak mengganggu pikiran kita melakukan ibadah persembahyangan. Jadi biar lebih jernih pikirannya, lebih fokus, begitu ya. Nah ini namanya senteng atau selendang atau bebel di Bali, macam-macam. Dan kalau proses tadi penyuciannya mirip seperti wudhu lah ya kalau umat muslim, karena aku muslim kan, jadi seperti itu ya, kurang lebih ya sama gitu ya. Kalau ini skalanya menyucikan pikiran kita. Terus skalanya membuat segar ya, jadi darah kita, emosi kita bisa turun. Tekanan darah, kena air kan pasti turun. Kan kita teorinya. Kita kena air nih pasti emosi kita akan bisa Jadi aku ingin lihat lagi ke dalam, muter-muter, dan nanti beli temen aku lagi ya. Sambil dijelaskan satu persatu nih ada apa saja di dalam nanti ya, Bli. Kita lewat mana alurnya nih? Kita boleh ke sini dulu. Oke. Masuk dulu. Masuk ke sini ya. Oke.